Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan mencoba memperbanyak pohon pisang. Di sini saya dapat bonggolnya. Nah, ini saya ambil karena sudah dibuang begitu saja teman-teman. Saya mencoba memperbanyaknya menggunakan media air. Biasanya untuk pohon-pohon pisang ini, untuk memperbanyaknya sangat tidak ada sama sekali menggunakan media air. Kebanyakan menggunakan media tanah ya teman-teman. Bisa menggunakan, yaitu menggunakan media pasir, kokopit, sekam bakar. Namun saya mau mencoba menggunakan media air. Kemudian saya menggunakan di sini bambu untuk penyangganya agar ini bonggol pisang ini tidak terlalu tenggelam ya teman-teman. Saya mencoba ini apakah berhasil atau tidak. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Baik teman-teman, langkah pertama kita hilangkan terlebih dulu bagian atasnya. Kemudian bagian tengahnya kita belah ya teman-teman, supaya untuk pertumbuhannya tidak hanya menyebar satu, namun banyak di sisi-sisi ini akan tumbuh ya teman-teman. Nah, segini sudah cukup ya teman-teman. Kemudian langkah berikutnya kita masukkan bambu untuk penyangganya ya teman-teman.
Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian kita, nah, seperti ini. Jadi untuk ponggol pisangnya tidak semuanya menyeluruh tenggelam. Jadi kita bisa seperti ini ya fungsinya ya, teman-teman, untuk menyangga. Nah, kita tunggu saja ini berhasil atau tidak. Kita lihat mungkin perkembangannya sekitar 2 minggu ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita tunggu ya selama 2 minggu.